kita mau nampilin wayang orang. Judulnya Atuk Soli D.U. Bisa lagi. Ada seorang pemuda yang tinggal di Jogja. Dia lulusan Fakultas Hukum ternama di Jogja. Sudah tahu lah kamu. Universitas Gajah Mini. Pemuda itu namanya Dilan. Dilan secara kandungan Caorok udah bilang, "Mang, aku pengen jadi hakim." Dan akhirnya ada tes hakim, yaitu di Jogja, dan dia lolos. Seperti kita ini, hakim. Di desanya, Dilan punya pacar, namanya Rosa. Yang menurut Dilan itu, Rosa sangat-sangat cantik. Nanti dilihat aja, Rosa. Namun, karena Dilan terima cakin, hubungan dengan Rosa tidak semulus yang Dilan bayangkan. Udah bisa bayangin kan? Foto kisahnya, saksikan Dilan dan Rosa. Aku keterima cakin loh. Alhamdulillah. Terus kamu pendapat dari mana? Nah itu dia. Aku penempatan Oli Bobo. Oli Bobo di mana ya? Pak Dalang, Oli Bobo di mana? Alah, masa Oli Bobo nggak ngerti dia. Ini baik. Tanya Google aja gimana. Kita kan sering nih tanya Google. Apa Google, apa Google. Oke, siap. Oke Google, woi. Google. Iki Google, aku nih tanya ini. Honey Popo tuh di mana Google? Tak golek kisah ki omba. Suwen gue Google. Boleh. Teman-teman, cari melulu buka Google ya. Ternyata Google ada nggak tahunya ternyata. Dan kita baca buku biar hasil, biar bagus pertimbangan akhirnya. Oke? Oke. Ini mas, karena Google nggak bisa jelasin dari Google, tak jelasin dari Google. Iya. Gak apa toh? Gak apa-apa, Pak. Teman-teman, Bani Popo itu ada di Ambon, Maluku. Kalau dari Cengkareng itu kita terbang dulu ke Bandara Patimura di Ambon. Itu sekitar 3 jam perjalanan. Setelah itu dari bandara kita jalur darat dulu ke Pelabuhan Liang. Itu sekitar 2 jam perjalanan ya, Pak. Di Pelabuhan Liang. Jelas, dan pelabuhan Waipir, apa Waipir ya saya lupa. Oh Waipir ya. Kelamaan sudah. Oh ya udah. Aku mau ngerayu dulu. Jadi Honey Popo tuh jauh. Iya. Kamu mau pergi? Ah tapi aku punya mantan buat kamu, dengerin ya. Adaan manik, ada eksekusi. Hatiku hening karena kamu gak di sisi. Tapi maaf ya, aku gak bisa sama kamu. Kamu tinggalnya nanti nomaden, aku gak bisa. Jangan gitu dong. Nah, aku pergi aja. Ya, Rosa. Dia datang dengan telah
Ya begini nih jauh sama orang tua,
udah jauh sama orang tua, ditinggalin pacar, nilai fokus jelek lagi. Aduh, kupikirnya karena apa? Karena boru-boruan itunya. Itu carilah di sini, biar penempatannya juga bisa bareng. Itu di kelas D itu ada si Camilita sendiri, itu mantap, aduh. Itulah, gak sanggup kita kalau pergi jauh-jauh dari istri. Nanti kalau penempatan jauh dari istri, jajan pengen nanti kita cari. Sebaiknya kalau cari saja sama calon laki, banyak yang lebih cantik. Di kelas D saya sudah dapat, ada si Amirotul namanya. Yang jadi ibunya. Ajarin fokus tuh ya, fokus tuh dapat nol kemarin. Pertanahan ya, pertanahan. Baris, 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 baris. Baris. Mana ini capin-capin. Sudah dikasih tahu, jam 5.15 sudah ada di lapangan. Ini cuma rekam 30, baru datang satu-satu. Nah ini lagi, baru datang. Ini sudah pendewasaan. Masih sudah terlambat. Kami berat ini masih awasi terus kalian ya. Segenggam hatiku. Pantun dong, pantun. Ya, oh iya, aku juga punya pantun buat kamu.
Aku juga punya pantun loh buat Milia. Dari Bangil ke Boyolali. Asik. Milia kecil tapi manis sekali. Iya. Milia. Iya, kenapa? Malam ini bintang-bintang gak ada loh. Iya. Ternyata bintang itu ada di sampingku loh. Oh, kamu kok gombal terus sih, kenapa sih? Enggak gitu, aku sebetulnya pengen ngomong sesuatu sih. Gimana tuh? Gimana kalau kamu jadi bintang di hatiku? Oh, terus apa ya? Harus jawab sekarang ya? Iya. Ya gimana ya, kayaknya gak ada jawaban lagi deh, aku terpaksa bilang iya gitu. Jangan kelamaan tapi ya. Iya. Sudah ya, jalan ya. Ya, ada di mata di sini ada yang seperti Milia dan Milia. Kita bersyukur karena.